Sosok Lesti Kejora belakangan sering menjadi sorotan warganet. Haters kerap menciber dan menuding Lesti Kejora dan Rizky Billar terlalu banyak drama. Lesti Kejora, disebut hater, sering menangis karena hal-hal yang sepele. Mengetahui hal ini, Rizky Billar pun pasang badan membela sang istri tercinta. Rizky Billar nelangsa memberikan pembelaan atas istrinya tersebut. Dalam video singkat, Rizky Billar pun meluapkan perasaannya saat sang istri dianggap lebay karena sering menangis. Dia nangis, dianggap lebay, padahal banyak orang yang nangis, ungkap Rizky Billar. Menurut gue, itu suatu kewajaran lantaran wanita. Itu kan naluri seorang perempuan, lanjut Rizky Billar. Menurut Rizky Billar, seorang wanita menangis itu meluapkan ekspresinya. Menangis juga bukan berarti seorang cengeng. Ketika lagi hamil, dia meluapkan ekspresinya dengan tangisan, kata Rizky Billar. Dan menurut gue itu wajar dan tidak menunjukkan elok. Itu cengeng dengan tangisan, sambung Rizky Billar lagi. Rizky Billar juga menuding orang-orang yang tak pernah menangis tak memiliki hati. Justru dengan elo nggak pernah nangis, lo nggak punya hati, diragukan sisi kemanusiaan lo, tungkas Rizky Billar. Warganet pun tak ketinggalan memberikan beragam komentar. Ada benarnya, Lesti dibully habis-habisan cuma karena nangis doang. Padahal juga nggak ngerugiin orang dan dia lagi hamil, tulis salah satu akun. Tangisannya Lesnar itu beda, kayak diatur nada tinggi rendahnya. Mana ada cengkoknya lagi, tulis salah satu akun ikut menambahkan. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.